Wisata Kawah Ijen Bondowoso, Jawa Timur masih menjadi tujuan utama para wisatawan lokal dan mancanegara untuk menghabiskan waktu libur. Setiap hari ratusan pengunjung datang untuk menikmati keindahan alam Kawah Ijen. Beginilah suasana pengunjung Taman Wisata Alam Kawah Ijen Bondowoso, Jawa Timur. Sejak malam dini hari hingga siang, tak pernah sepi dari pendakian wisatawan yang ingin menikmati pemandangan Blue Fire atau api biru. Trek panjang sejauh 3 km tak menyurutkan niat para pendaki untuk menuju puncak pada ketinggian 2.769 mdpl. Rasa lelah pun terbayarkan. Para pendaki langsung disambut dengan pemandangan indah dari Blue Fire. Indonesia terlebih warga Bondowoso patut berbangga. Karena di dunia hanya ada dua api biru atau Blue Fire yang salah satunya juga berada di Islandia. Salah satu pendaki yang baru pertama kali ke Kawah Ijen pun mengaku meski trek yang dilalui cukup sulit, namun tidak menjadi penghalang untuk menyelesaikan pendakian. Terus masih asri, treknya juga oke. Gitu. Cuman ini lagi kabut jadi nggak kelihatan. Cuman so far good. Di sini sama siapa ini, Pak? Sama rombongan. Sama rombongan ya? Iya. Berangkat tadi jam berapa? Sekitar berapa? Jam 2-an lebih. Yang paling seru treknya tadi di mana? Oh, yang tadi. Berapa ya tadi? Dari 5 ke 6. Paling... memacu adrenalin. Untuk Blue Fire-nya tadi? Saya nggak ambil Blue Fire. Belum nyampe ya? Iya, belum nyampe. Sudah terang. Harapan kedepannya apa? Harapan kedepannya semoga tetap terjaga keasriannya, terus apa namanya, paling itu aja sih biar tetap asri. Sejumlah pendaki juga berharap lokasi wisata alam ini dapat menambah fasilitas pendukung agar semakin banyak wisatawan yang datang ke Kawah Ijen Bondowoso. Mantap, keren banget. Paling buat kami yang newbie-newbie ini butuh fasilitas umum lah, tambahan buat tempat duduk, toilet, atau tempat-tempat orang jualan yang lebih banyak. Jadi UMKM bisa naik-naik. Untuk masyarakatnya oke, keren, ramah. Bagaimana? Anda tertarik untuk mengunjungi wisata alam ini? Jangan lupa jika nanti Anda datang ke Kawah Ijen untuk selalu menjaga kebersihan, utamanya membuang sampah pada tempatnya, agar keindahan Kawah Ijen tetap terjaga. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Suyono Kasim, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.